korang. So, ini adalah video pertama yang Mira akan buat. Jadi, salam perkenalan. Nama saya Mira. Saya akan buat video haul-haul dari DIY ataupun Eco Shop ataupun macam-macam lagi. Shopee punya haul ke? Mana tahu kan? So, jom kita check apa video kali. Jadi, sekarang ni dekat tangan Mira ada dua beg plastik yang baru Mira beli dari Eco Shop Kacang. Satu dan dua. So, kita akan buka satu-satu. Okay, first barang yang Mira beli adalah ini. Mira akan tunjukkan. Korang tahu tak ini apa benda? Ini adalah tok langsir, nampak? So, benda ni trending tau. Mira selalu tengok satu YouTuber. Mira suka sangat YouTuber Azlina Bakar. Mira dah tengok dia punya video. Jadi, Mira pun dah beli. Bukan satu, tapi banyak. 11 atau 12 benda ni untuk pakai dekat rumah. Kita buka lah macam mana dia kan. Tengok ni, cantik korang benda ni. Dia ada banyak colour tau. Dia banyak colour, warna pink, warna biru, warna hijau, warna merah. Macam-macam colour tau ada. Tapi yang terpikat ni warna gold ni. Korang tengok eh. Dia ada magnet. Ni tali, tali biasa kan korang nak ikat dekat langsir tu, lilit kan, lepas tu macam ni. See, macam tu lah dia. Cantik lah korang benda ni kan. So, terpikat dengan warna gold. Sebenarnya nak ambil warna biru tadi. Tapi macam, takpelah kita ambil warna gold je lah. Kan, kita ambil warna gold tengok. Bagus korang benda ni, RM2 kot. Cantik sangat. Cantik sini, tengok. Tengok ada apa sebenarnya Mira beli benda ni. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima, lima, enam, tujuh, lapan, lapan ni tak tepuk dulu, lapan, sembilan, sepuluh, sepuluh, sebelas. Jadi, dalam sebelas ni boleh untuk pakai dekat rumah. Okay, cantik kan aku nak tengok ni. Dia warna lain sebenarnya, tapi warna ni yang tertarik. Cantik kan? Okay, barang kedua kita beli lah ni. Benda ni ada tau sebenarnya kat rumah. Tapi ni untuk Ibu Mira lah. Ada rasanya. Ada untuk kat dapur kita kan masak. Ada tapi tak tahulah ada pergi mana. Rasanya dalam kotak. Selalu kita orang nak masak banyak-banyak tu. Time nak raya ke nak kenduri. Kan? Time nak kenduri apa semua kan. Boleh aku buat barang-barang tu semua. Jadi bila dah simpan balik, tak tahulah benda tu semua kat mana. Kita belilah. Ini berguna juga. So ini adalah untuk masak macam sup ke, kuah-kuah ke kan. Inilah. Okay, barang ketiga adalah ini stick kayu. Kayu ni bagus tau. Daripada kita beli yang plastik tu, yang kayu ni bagus juga. Tapi tengoklah kegunaan korang macam mana kan. Benda ni patah ke tak kan. Boleh kot patah beli lain kot. Pilih je. Benda ni bagus. Benda ni bagus untuk dapur. Ni tapis. Tapis ni barang keempat kita beli. Tapis ni selalu nak tapis minyak. So banyak yang plastik tu kena minyak panas. Dia jadi melecur kan. Plastik kena minyak panas. Jadi kalau tak nak digelecur, tunggulah minyak tu sejuk. Oh, masukkan dalam bekas. Jadi kita beli jelah yang bersih. Malah nak pijukkan. Okay, barang kelima ini. Senduk lagi. Kita memerlukan senduk yang banyak di rumah ni. Banyak senduk. Banyak senduk. Kita perlukan banyak senduk di rumah. Dua ni harga RM2 sepusing korang. So, barang seterusnya adalah ini adalah cukur. So, dalam banyak-banyak cukur yang pecukur yang ada dekat sana, Mira rasa macam ni. Nampak? So, satu dia warna pink, mungkin warna pink. Tapi Mira rasa Mira guna ni dah lama. Memang bagus sangat guna yang warna ni, yang macam ni. Memang bagus sangat tau sebenarnya guna ni. Dia pati ada warna biru, ada macam-macam jenis. Dia punya nama lah kan. Dan Mira suka yang ni. Dalam dia ada tiga. Okay. So, ini adalah pencukur. So, barang seterusnya adalah pencukur lagi. Tapi yang ni pencukur yang pisau. Macam ni lah. Korang boleh tengok. Warna pink. So, memang Mira tak lepas dia warna pink. Walaupun Mira macam tak suka warna pink.
mana tunjuk lah, takpelah. So ni adalah risau lagi. Ini macam kita ada misai-misai kat tepi sini kan, cukup kan. Tapi kita cubalah dia berkesan ke tak kan. Tak pandai sebenarnya dia pakai benda ni, tapi tak payah, kita cuba. So barang seterusnya adalah tada, tabung. Korang tengok ni, tabung cantik unicorn korang. RM2 je unicorn. Siti. Wow, ni ada tabung sebenarnya. Panjang. Sebenarnya sekarang ni start nak menabung. Banyak sangat duit shilling kan. So tak tahu nak letak mana duit shilling tu. Dia letak dalam bekas tabung. Dekat rumah dia tak ada tabung yang besar. Jadi kita lah tabung macam ni kan. Cuba korang tengok. Unicorn. Korang cantik. Budak sekolah macam ni. Tapi saya pun beli. Sebab cantik tak? Cantiknya. Tabung. Okay korang, barang seterusnya Mira ada beli pinggan mangkuk tau. Korang tengok eh, Mira sebenarnya peminat ataupun pelanggan setiap Eco Shop. Okay, Mira akan shopping dekat Eco Shop sebab apa? Harga dia murah dan korang boleh dapat macam-macam dekat situ. Tapi entahlah, Mira yang tak perasan ataupun dia punya design ni baru. Jadi kita belilah kan, sebab cantik korang tengok. Eh, dia bunga apa ni? Dosa kurang ke? Tak tahulah, korang tengok. Korang tengok sendiri. So cantik kan dia punya, cantik kan dia punya design. Ini adalah mangkuk. Mangkuk Mira beli dalam 1, 2. Oh, lain-lain. Okay, dia dua, dia banyak pattern tau. Yang ni pattern macam ni, kerici. Nampak ni? Nampak pusing ni kan? Pattern dia ni satu macam ni. Satu. Yang pattern macam ni Mira beli Dua. Lepas tu dia ada bulat macam ni, bulat loncong macam ni. Yang ni satu, Dua, tiga, empat. Jadi yang ni ada empat. So ni careful sebab Mak Mira yang nak ikut pecah lah. Okay, yang design yang bulat bujur lah ni ada empat. Jadi yang ni ada dua. Okay, kita tepi. Kita takut jadi apa-apa nama ni. Kita tepi dulu. Lepas tu kita beli pinggan yang macam ni, pinggan kecil. Cantik korang, ya Allah. Tengok ni, curat ni. Cantik kan? So, yang ni kita ada empat. Kita ada empat. Jadi, tadi beli pinggan yang lepeh sikit macam ni. Pinggan yang lepeh macam ni. Dia banyak jenis lah rasanya. Tapi ni saja untuk letak macam lauk kan. Kecil, cantik kan letak lauk. Cantiknya bunga apa ni? Sakura kot. Taklah, kita bayangkan dia bunga sakura mana sakura yang cantik. Kau tengok tu cantik. Okay, ini tempat. Jadi, itu saja Eco Shop Haul kita kali ni untuk video pertama. Terima kasih yang menonton video ni dan minta jasa baik korang untuk support. Please subscribe dan like channel Mira, okay? Support Mira, okay? Terima kasih korang. Bye.